Halo sahabat dikasih, apa kabar semuanya? Semoga panjenengan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan kita, tim dikasih. Dengan momen hari ini ya, hari ini kami tim dikasih kedatangan itu customer dari wilayah Tangerang, lebih tepatnya daerah Sepatan, jauh ke sini karena pengen dipasang AC-nya, pasang baru ya, install baru. Nah, yang unik adalah mobilnya udah umur ya, mobilnya udah tua, yaitu Kijang 5K, Kijang Pick Up. Tapi beliau pengen merasakan sensasi AC yang dingin. Nah, seperti apa kondisi mobilnya? Nanti kita akan review mobilnya adalah Kijang 5K, Kijang Pick Up. Pengen mendinginkan kabinnya. Nah, kalau kabin dingin kan nyaman, kerja juga nyaman, perjalanan juga nyaman. Seperti apa mobilnya? Kita review dulu, nanti baru kita lihat ya. Oke, ikutin terus. Ini kompresor yang mau kita pasang di Kijang 5K 15A. Ini speknya adalah Denso Cool Gear original ya, Denso Cool Gear original. Ada QC-nya 15A. Nah, ini spek untuk magnet platnya. Kita pakai juga magnet platnya. Ini adalah bukan Denso asli ya. Nah, kita tumpang di dus Denso aja ini. Ini magnet platnya. Nah, ini kompresornya dusnya Denso Cool Gear 2700. Nah, untuk spek dalamnya kita kasih hand on. Untuk kenapa hand on? Kalau kita pasang untuk built in atau sejenis kijang asli itu lumayan ribet dan makan tempat. Akhirnya kita kasih hand on aja untuk simple, karena single cabin ini cukup. Tipenya hand on. Hand on adalah gantung ya. Mereknya Kasuya. Merek bebas, tergantung mau pakai apa aja bebas kalau merek. Gak harus Kasuya, gak harus A, gak harus Z, bebas mereknya apa aja. Yang penting hand on. Ini kondensornya kita kasih multi flow. Ya. Multi flow. Plus dryer, ada pengamannya juga. Ini bracketnya. Bracket original. Ya. Ini lagi proses karena udah lama nggak dipakai, jadi lubang-lubang itu banyak kesumpel lumpur ya, kotor. Lagi proses, ini diacak-acak semua, matim. Proses. Kompresor sudah terpasang. Ini penampakan sekarang ya, sampai dikasih semua. Kondisinya oke, pemasangan hose-nya lumayan rapi. Untuk
bannya udah terpasang. Terus ini penambahan, dari penambahan tadinya nggak ada kita pasangin. Terus dari sini juga ada nih idle up kita pasangin juga. Ada kita pasangin. Oke. Ya. Kita compare juga di sini. Posisinya bagus, 200, 200. Sangat bagus sekali. Penginstalan sudah selesai. Tinggal diundurin, coba di setim. Dicek bocor semuanya, diamankan. Oke. Udah oke semuanya. Enggak apa-apa, udah kelihatan. Ya udah oke semua. Posisi tensioner itu tembus 6,6. Kalau siang tentu dingin sekali. Sebenarnya handphone. Oke. Kepala gatel ya. Ya, mengerjakan mobil tua tentu sangat menguras energi ya. Selain apa tuh, dari tempat baut-baut pada karatan segala macam, terus dari tempat-tempatnya tentu sudah pada kropos, tentu itu menguras pikiran dan tenaga. Tapi seru-seru mengerjakan mobil tua itu, seru, unik. Perlu butuh apa ya, kayak kita kayak ditantang gitu. Bisa nggak sih mobil seperti ini dibikin rapi atau dibikin kayak kulkas gitu ya? Menantang sekali. Nah, rutinitasnya seperti itu. Speknya adalah Denso yang sudah kita terangkan dari awal. Kompresornya Denso Cool Gear 15A. Untuk yang lainnya adalah universal, karena sudah melalui perhitungan kos anggarannya sudah kita tentukan. Tetap nih masih ada sangkut pautnya ya. AC murah, berkualitas, tapi dinginnya kayak freezer. Nah, kita pengen seperti itu. Jadi konsumennya puas, kita yang masang juga puas. Yang paling customer saya bilang ya, ini kan jauhnya dari Sepatan ya ke sini. Dia perbandingan dari bengkel-bengkel lain, tentu bukan di harga sebenarnya. Kalau di harga hampir sama. Hampir sama. Malah saya katanya lebih mahal sedikit. Lah cuman saya di sini menangnya adalah garansinya 1 tahun, nggak tanggung-tanggung, garansinya 1 tahun. Nah di sini garansi tergantung permintaan customer mau berapa tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun, tentukan garansinya biar kita hitung asuransinya untuk menganggarkan garansi, kurang lebih seperti itu ya. Nah cukup apa yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tuh bermanfaat, menghibur. Nah tentu kita butuh jempol panjenengan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kami tetap bersemangat untuk berkreasi atau memberi sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat panjenengan semua. Oke, sampai jumpa lagi di next waktu dan di judul yang berbeda, di pojok yang sama. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.